Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Yayah Daily. Sekarang saya lagi di Garden by the Bay, mau jalan ke Marina Barat. Let's go. Garden by the Bay dibuka pada bulan Juni 2012. Jika Anda ingin ke sini, bisa naik kereta api. Kalau orang sini bilang namanya MRT Station. Bisa ambil jalur kuning namanya Circle Line. Jalur biru namanya Downtown Line, turunnya di Bayfront. Dan sekarang ada lagi yang baru loh, MRT Station. Turunnya di depan Marina Barat, namanya TL MRT Station. Tanggal 11 kemarin baru dibuka. Tempat yang wajib dikunjungi di Garden by the Bay ada Flower Dome, terus ada Flower Forest, terus ada lagi Flower Fantasy, dan yang terakhir OCBC Sky White. Yang kata singa rempung bilang itu pohon dolar itu namanya OCBC Sky White. Terus itu semuanya keempat-empatnya mesti beli tiket, tapi bila nggak naik ke sana juga, nggak masuk ke sana juga nggak apa-apa sih, masih banyak di luaran yang masih cantik-cantik juga, kelihatan pemandangan juga lah. Masih ada yang lainnya juga gratis, seperti Indian Garden, Malay Garden, Chinese Garden, dan Sun Pavilion, itu Cactus Garden. Kalau jam 7.45 sampai jam 8.45 kita bisa enjoy light and sound show di OCBC Skyway. Kita bisa duduk di sana, enjoy dengerin musik, lihat lampu kemerlipan gitu. Terus ada apa lagi di sana? Pokoknya kalian harus visit deh ke sini. Seru pokoknya. Turis juga banyak yang datang ke sini di Garden by the Bay. Kita bisa duduk di bawah ini sambil enjoy light. Itu yang naik di atas sana itu OCBC Skyway. Ini yang tree ini namanya Super Tree. Kita bisa enjoy duduk di sana bareng family, bareng teman juga asik. Pokoknya asik deh kesini. Apalagi ya, banyaklah baunya di sini. Kalian coba sendirilah datang ke sini. Forest yang tadi saya sebutin, kalau masuk ke situ harus beli tiket, bisa beli online juga. Inilah tempatnya. Nah, ini di dalam ada bunga, ada air mancur juga. Banyak orang di sini, tempatnya turis pada datang ke sini. Sebelahnya lagi ini ada restoran di sini. Kalau sebelahnya di sana ada, nah ini
Flower Dome. Di sini kalau setiap season selalu ganti bunga-bunganya. Di dalamnya ada bunga-bunga cantik kok. Di sini bisa ada es krim, ada cemilan. Ini restoran di sini. Kita menuju Marina Park. Kita lihat di Marina Park ada apa. Biasanya kalau di tempat ini ada anjing laut yang keluar dari sana, swimming gitu di sini, pada keluar. Nah ini ada Satay Bay the Bay, kita bisa beli makanan di sana. Ada Thai food, ada sate, ada Chinese food. Pokoknya banyak macamnya lah. Pokoknya enak makan di sana. Saya udah nyobain semua. Itu chicken wingnya juga best lah. Terus kita menuju Marina Barat. Tentang Marina Barat, Marina Barat itu bendungan ya di sini, bendungan di Singapura. Terus di atas gedung itu ada taman. Kita bisa naik ke sana. Ada yang ngajar layangan juga di sana, ada yang tiduran. Pokoknya di sini enjoy lah, banyak yang piknik di sana. Bukan pemandangannya indah, cantik. Bisa enjoy kita jalan-jalan sore sekarang. Gedung ya, tapi dibikin taman buat piknik. Kita naik sampai atas sana, lihat di atas ada apa. Ini jalannya berputar ya, dari sebelah sana juga bisa, dari sebelah sini juga. Aja lah, capek ngomong terus.